Bab 1289 Sistem Perencana Utama. Bai Keiling berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya. Suke masih menatapnya sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, Bai Keiling merasa Suke tidak memandangnya. Meskipun dia melihat ke arahnya, matanya tampak melihat sesuatu yang lain. Ini adalah imajinasi yang sangat aneh. Apakah aku berhalusinasi? Bai Keiling mengerutkan kening dan membuang muka. Dia tidak memperhatikan Suke. Lagi pula, identitasnya saat ini adalah menantu lelaki tua ini. Jika dia menggoda lelaki tua ini di depan begitu banyak orang, itu akan berdampak besar pada publik. Namun, perasaan Bai Keiling benar. Meskipun Suke menatapnya, dia sebenarnya menatap antarmuka sistem dan tertawa. Karena dia akan menyempurnakan peralatan, esensi pemurnian peralatan harus digunakan. Mo Junchen baru saja mengatakan bahwa artefak dapat dibuat menjadi artefak surgawi tingkat menengah dengan menggabungkan logam zaman langit ungu dengannya. Namun, jika esensi pemurnian peralatan ditambahkan ke dalamnya, itu akan menjadi lebih dari sekadar artefak surgawi tingkat menengah. Mungkin itu bahkan bisa digunakan sebagai artefak surgawi tingkat tinggi. Pada saat itu, bahkan penguasa di Heaven Celestial Stage akan tersingkir oleh tongkat ini. Kepalanya bahkan bisa meledak. Memikirkan hal ini, dia tertawa ketika melihat lebih dari 100.000 esensi pemurnian peralatan di antar muka sistem. Wali Mo, gunakan tongkat tak tertandingi ini sebagai artefak utama. Lelehkan logam zaman langit ungu di atasnya. Teriak Suke sambil mengayunkan pergelangan tangannya. Suara mendesing. Batang hitam itu terbang melintasi langit dan menciptakan banyak riak di kehampaan. Kemudian tiba-tiba muncul di depan Mo Junchen. Para penonton memusatkan pandangan mereka padanya. Kemudian mereka terkejut. Tongkat ini, bukankah ini terlalu biasa? Seseorang berkata dengan tatapan bingung. Ketika Suke mengeluarkan tongkat ini untuk pertama kalinya, dia melumpuhkan Yi Zhong dari klan petani ilahi. Saat itu, para penonton tidak menganggap ada yang istimewa dari joran ini. Itu terutama karena lelaki tua ini sangat kuat sehingga dia bisa melumpuhkan Yi Zhong dengan satu serangan. Sekarang, ketika para penonton melihat lelaki tua ini membuang tongkat hitam ini, mereka bingung. Batang ini terlihat biasa saja. Mengapa dia ingin menggunakannya sebagai artefak utama? Lagi pula, tongkat ini bahkan bukan artefak ajaib. Ayah pemimpin Gengsu, ini, apakah kamu yakin ingin menjadikan ini artefak master? Bukankah itu sia-sia? Mo Junchen memegang tongkat hitam di tangannya dan menatap Suke dengan heran. Sebagai King Refiner kelas 1 yang kuat, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang tongkat hitam ini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Suke ingin menambahkan emas zaman langit ungu yang berharga ke tongkat. Jangan tanya, staf ini sangat penting bagiku. Ini harta karunku, kamu bisa memperbaikinya sebanyak yang kamu mau? Suke berkata dengan tegas. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh, lalu mereka menghela nafas. Orang tua ini, yang diduga berada di atas panggung Raja Abadi, sepertinya sudah sangat tua. Dia benar-benar memperlakukan tongkat biasa sebagai harta karun. Mungkinkah tongkat ini adalah penggantinya? Dia sepertinya memukul kepala Yi Zhong dengan tongkat ini. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berbisik. Banyak orang yang hadir mengerti secara diam-diam ketika mereka mendengar ini. Murid perempuan dari Jade Leik dan Bai Keiling bingung. Mengapa mereka menyebut Yi Zhong saat ini? Apa hubungannya dengan tongkat ini? Ledakan. Pada saat yang sama, Mo Junchen mulai menyerang. Karena Suke mengatakan dia ingin memurnikan emas zaman langit ungu menjadi tongkat ini, dia tidak mencoba membujuknya lagi. Bagaimanapun, emas zaman langit ungu adalah milik Suke. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia tidak bisa memutuskan bagaimana menghadapi Purple Sky Age Gold. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Suke bahwa dia dapat menyempurnakan emas zaman langit ungu dengan sukses. Namun, api ilahi telah berubah. Sekarang, Suke telah meminta untuk memurnikan emas zaman langit ungu menjadi batang hitam ini. Jadi, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Desir! Untaian kekuatan inti surgawi yang kuat terbang keluar dari ujung jari Mo Junchen, yang memengaruhi cairan logam zaman langit ungu yang diselimuti oleh api ilahi. Kemudian, dia mengeluarkan benang panjang dari cairan Purple Sky Age Metal.
Kemudian, dia mengepalkan jarinya dan menembakkan Purple Sky Edge Metal ke tongkat hitam. Cairan Purple Sky Edge Gold, yang setipis sutra laba-laba, merayapi batang hitam seperti ular. Kemudian, Purple Sky Edge Gold bergerak ke arah yang aneh di sekitar batang hitam. Akhirnya, emas zaman langit ungu bergabung dengan batang dan membentuk totem yang indah. Semakin banyak emas zaman langit ungu mengalir ke batang hitam, totem menjadi semakin tebal. Totem menjadi semakin tiga dimensi. Ketika sebagian kecil dari emas zaman langit ungu habis, totem itu akhirnya terbentuk. Itu lengkap dan indah. Mo Junchen tidak berhenti di situ. Dia terus melambaikan tangannya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia menarik seutas cairan Purple Sky Edge Metal dari api ilahi dan melemparkannya ke ujung lain dari tongkat hitam. Totem itu terbentuk lagi. Totem itu sama seperti sebelumnya. Setelah menggunakan sebagian kecil dari emas zaman langit ungu, itu menjadi totem lengkap. Ledakan. Pada saat yang sama, Mo Junchen melambaikan tangannya untuk menarik potongan terakhir cairan Purple Sky Edge Metal ke tengah tongkat hitam. Melihat ini, para penonton tidak bisa duduk diam lagi. Itu berarti Mo Junchen akan menggunakan semua emas zaman langit ungu. Mereka tetap tinggal di sini karena mereka ingin mendapatkan bagian dari jarahan. Meskipun Suke mengatakan dia ingin mengambil semua emas zaman langit ungu, mereka tidak berani menyerangnya. Namun, ketika mereka melihat Mo Junchen akan menggunakan semua emas zaman langit ungu, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Berhenti. Tunggu sebentar. Para penguasa dari Gunung Disou dan Istana Kekaisaran Zhou berteriak pada saat bersamaan. Kemudian, mereka memandang Suke dan berkata dengan serius, "Penatua Su, saya khawatir Anda tidak pantas melakukan ini. Menurut aturan, Anda dapat mengambil sebagian kecil dari jarahan, tetapi Anda harus berbagi sebagian dengan kami." Petik 2. Setelah itu, penguasa dari dua sekte memandang Suke. Ji Wuyun dan Dark Shadow Pagoda juga melihat Suke. Danau Jade juga melihat Suke. Namun, Jade Leik tidak seagresif sekte lainnya. Lagi pula, di mata mereka, nilai terbesar Suke adalah membantu mereka memulihkan pohon persik mereka. Haha! Suke menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Emas zaman langit ungu tidak ditemukan di sini. Saya membawanya ke sini dan menyempurnakannya dengan bantuan api ini. Jika Anda ingin merampoknya, lakukan saja. Tapi kau harus menanggung akibatnya." Ketika Suke mengatakan ini, dia sangat percaya diri. Dia tidak khawatir seseorang akan menyerangnya sekarang. Karena api dewa sangat dekat, dia memiliki banyak cara untuk membakar orang-orang ini menjadi abu dengan bantuan api dewa. Namun, ketika orang mendengar ini, mereka takut pada Suke lagi. Pada awalnya, mereka salah mengira Suke sebagai seseorang di atas panggung Raja Surgawi. Selain itu, setelah beberapa pertunjukan, kesalahpahaman mereka tentang Suke semakin dalam. Sekarang, kata-kata percaya diri Suke meyakinkan mereka bahwa lelaki tua ini berada di atas panggung Raja Surgawi. Meskipun mereka juga yakin bahwa Suke tidak berani menggunakan kekuatannya sebagai Raja Surga di sini, bagaimana jika dia melakukannya? Jika lelaki tua ini benar-benar berani menyerang mereka dan menggunakan kekuatannya sebagai Tai Celestial, dia bisa membunuh mereka semua di sini dan bahkan melampiaskan amarahnya pada sekte di belakang mereka. Tampaknya menjadi risiko besar. Untuk sesaat, orang-orang dari ketiga sekte itu saling memandang dan ragu-ragu. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara tumpul terdengar. Mo Junchen telah mengendalikan bagian terakhir cairan Purple Sky Edge Gold untuk menutupi bagian tengah batang hitam. Seluruh batang tiba-tiba berubah dari ungu menjadi hitam, yang sama sekali berbeda dari warna hitam murni pada awalnya. Bagian tengah batang itu adalah logam hitam keunguan mengkilap, dan kedua ujungnya dikelilingi oleh totem. Selain itu, totemnya jelas lebih tebal dari bagian tengahnya, membuatnya terlihat sangat mendominasi dan mulia. Seluruh tongkat memancarkan aura tak menyenangkan yang membuat hati seseorang bergetar. Aduh, sudah terlambat. Orang-orang dari tiga sekte menggelengkan kepala dan menghela nafas. Karena mereka ragu-ragu sekarang, mereka telah memutuskan untuk menyerah pada emas zaman langit ungu. Lagi pula, mereka tidak mampu mengambil risiko.
Mereka takut harganya akan lebih tinggi dari nilai emas zaman langit ungu dan mereka bahkan mungkin menghancurkan sekte mereka. Suara mendesing. Saat ini, Mo Junchen melambaikan lengan bajunya dan mendarat dari langit dengan wajah pucat. Pada saat yang sama, tongkat baru itu melesat ke arah Suke dengan embusan angin. Suke memblokirnya dengan tangannya yang besar dan berteriak, "Tunggu! Jangan selesaikan! Aku ingin memasukkan esensi ke dalamnya. Maka, itu akan menjadi harta yang sempurna?" Esensi. Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Mo Junchen. Mereka semua terkejut. Joran ini telah disempurnakan dengan Purple Sky Edge Metal. Tidak ada yang terbuang. Mengapa dia ingin menambahkan sesuatu yang lain? Mungkinkah lelaki tua ini memiliki bahan yang bahkan lebih berharga daripada logam zaman langit ungu? Mungkinkah lelaki tua ini memiliki sesuatu yang lebih berharga? Ayah pemimpin fraksi Su, apalagi yang harus dia tambahkan? Mo Junchen bertanya dengan bingung. Dia tahu Suke tahu sesuatu tentang metode pemurnian peralatan. Itu sebabnya dia tidak bisa memahaminya. Biasanya, jika Suke memiliki bahan lain, dia seharusnya mengeluarkannya dan menggabungkannya dengan logam zaman langit ungu ke dalam tongkat. Dengan begitu, efeknya akan menjadi yang terbaik. Sekarang setelah Purple Sky Edge Metal telah disempurnakan dan digabungkan dengan batangnya, akan sangat berguna untuk menambahkan sesuatu yang lain ke dalamnya. Bahkan jika Suke mengeluarkan material tingkat dewa, efek keseluruhannya akan sangat berkurang. Tidak apa-apa, istirahat dulu. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini sendiri, kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, dia menendang tanah dengan ujung kakinya. Kemudian, dia terbang dan menghentikan tongkat ungu itu. Bang! Suke meninju tongkat itu ke arah api ilahi. Dia menyimpan Purple Sky Edge Metal pada batang pada suhu tinggi sehingga tidak akan mendingin dan mengeras. Kemudian, dia memanggil antar muka sistem. Dia memobilisasi semua equipment refining essence dan mengarahkannya ke tongkat. Ding! Setelah pengujian, artefak surgawi tingkat menengah ini dapat ditingkatkan menjadi artefak surgawi tingkat tinggi dengan 5 juta poin esensi pemurnian peralatan. Nada peringatan sistem segera berbunyi. Apa? Mata Suke membelalak dan wajahnya dipenuhi kengerian. Dia telah menyempurnakan artefak sihir sebelumnya, tetapi dia hanya bisa mengintegrasikan paling banyak puluhan ribu titik esensi pemurnian peralatan. Ada batas atas. Artefak langit rendah hanya dapat dipisahkan menjadi 100.000 hingga 200.000 poin esensi pemurnian peralatan paling banyak. Oleh karena itu, Suke mengira artefak surgawi tingkat menengah ini juga memiliki batas atas, yaitu 100.000 poin esensi pemurnian peralatan. Dia tidak menyangka itu bisa ditingkatkan menjadi artefak surgawi tingkat tinggi dengan 5 juta poin esensi pemurnian peralatan. Ini benar-benar mengerikan. Bagus bisa di-upgrade, tapi di mana saya bisa mendapatkan 5 juta poin esensi pemurnian peralatan? Sistem, periksa artefak surgawi rendahku yang tidak terpakai. Suke segera berteriak pada sistem. Sebuah jendela muncul di antar muka sistem, mencantumkan lebih dari 20 artefak abadi tingkat rendah. Tidak termasuk yang telah dia gunakan, hanya ini yang dimiliki Suke. Selain itu, mereka semua adalah artefak abadi tingkat rendah yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Berdasarkan fakta bahwa setiap artefak surgawi rendah dapat dipecah menjadi 100.000 hingga 200.000 poin esensi pemurnian peralatan, bahkan jika dia dapat memulihkan 200.000 poin esensi pemurnian peralatan dari masing-masingnya, dia hanya akan mendapatkan sekitar 4 juta poin pemurnian peralatan esens paling banyak setelah mengkonsumsi lebih dari 20 buah. Itu jauh dari 5 juta titik equipment refining essence. Ini menyusahkan. Di mana aku harus mendapatkan 10 artefak immortal tingkat rendah lagi? Suke langsung ditempatkan di posisi yang sulit. Esensi pemurnian harus digunakan selama atau setelah proses pemurnian. Jika dia melewatkan kesempatan ini, bahkan jika dia mengumpulkan cukup esensi pemurnian di masa depan, dia tidak akan dapat meningkatkan tongkatnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mendapatkan artefak surgawi lagi. Sangat disayangkan melihat artefak surgawi bermutu tinggi terlepas darinya. Suke melayang di udara dan berpikir keras. Orang-orang di bawah semuanya mengangkat kepala untuk melihatnya, dan mereka tidak bisa menahan kebingungan lagi. Apa yang Penatua Su lakukan? Ji Wuyun bertanya dengan cemberut.
Dia mendekatkan tongkat itu ke api untuk mencegah tongkat itu menyelesaikan proses pemurniannya dan untuk mempertahankan suhu tinggi, tapi kenapa dia masih berdiri di sana tanpa bergerak? Seorang pelindung Dao juga angkat bicara, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa orang juga memandang Mo Junchen. Lagi pula, dia adalah Raja Refiner dari Artefak Inferior. Wali Mo, anak kecil ini, ahem, apa yang terjadi dengan ayah pemimpin fraksi? Duan Jiude juga memandang Mo Junchen dan bertanya. Namun, Mo Junchen bahkan lebih bingung dari yang lain. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Kamu bertanya padaku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia mengeluarkan tongkat itu, aku sudah bingung. Kamu tidak tahu apa-apa, Yang Mulia dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia berkomunikasi dengan tongkat itu dan memupuk perasaan untuk itu?" Budfes berteriak keras, seolah dia tahu apa yang sedang terjadi dengan sangat baik. Semua orang memutar mata mereka pada saat yang sama dan langsung mengabaikan kata-katanya. Berkomunikasi dengan artefak untuk menumbuhkan perasaan? Bahkan jika ada artefak spirit, itu bukanlah cara yang baik untuk mengolah perasaan. Bagaimana dia bisa menumbuhkan perasaan dengan berdiri di sana tanpa bergerak? Selain itu, tidak ada artefak spirit di tongkat. Suara mendesing. Pada saat ini, Suke yang berada di udara tiba-tiba bergerak. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di bawah dan menatap Budfest dan Mo Junchen. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda memiliki artefak surgawi yang lebih rendah? Atau yang kelas bawah?" Ah, Mo Junchen dan Budfest tercengang. Kemudian mereka menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memilikinya. Mo Junchen memiliki beberapa harta di masa lalu. Namun, ketika dia meninggalkan Sekte Pemurnian Peralatan, dia meninggalkan semua artefak yang telah dia sempurnakan ke Sekte Pemurnian Peralatan. Sekarang, jika dia ingin mengeluarkan artefak surgawi yang lebih rendah, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menemukan bahan untuk memperbaikinya. Sekarang, sudah terlambat bagi Suke untuk memperbaiki artefak langit rendah yang baru, dan tidak mudah baginya untuk menemukan bahan untuk memperbaiki artefak langit rendah. Adapun Budfest, dia memiliki banyak harta. Namun, kebanyakan dari mereka adalah untuk makan dan minum. Dia bahkan mungkin tidak memiliki setengah artefak surgawi rendah. Orang-orang lain di daerah itu juga tertegun. Mereka tidak tahu mengapa Suke menginginkan artefak surgawi saat ini. Sialan, sedikit tidak, maksudku, ayah pemimpin fraksi, mengapa kamu hanya bertanya kepada mereka tetapi bukan aku? Duan Jiude, yang berdiri di samping, berkata dengan cemas saat ini ketika dia mengetahui bahwa dia telah diabaikan. Kamu, apakah kamu masih perlu bertanya? Jika kamu dapat mengeluarkan artefak surgawi yang lebih rendah, aku akan makan se-asteriste. Kata Suke dengan jijik. F**k. Duan Jiude sangat marah hingga matanya membelalak. Kemudian, dia membuang cangkang kura-kura kuno, yang merupakan cangkang kura-kura yang dia gunakan untuk ramalan. Benda ini benar-benar artefak surgawi inferior? Suasana langsung canggung. Melolong, Budfest melompat kegirangan. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri. Aku akan mengambil tempat sampah. Sudut mulut Suke berkedut. Dia tidak menyangka Duan Jiude seberuntung itu. Tidak hanya dia memiliki warisan, tetapi dia juga memiliki artefak surgawi yang lebih rendah. Namun, cangkang kura-kura ini telah disempurnakan menjadi artefak surgawi oleh Duan Jiude. Jadi, mustahil baginya untuk mengembalikannya ke sistem. Lupakan saja apa yang aku katakan tadi. Suke melambaikan tangannya. Saat berikutnya, matanya tertuju pada Bai Keiling. Kemudian, matanya berbinar seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Menantu perempuan, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kata Suke sambil tersenyum. Bai Keiling tertegun. Penatua Su, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suke menyentuh dagunya dan berkata dengan serius, erem. Aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Menurut kontrak pernikahan, jika kamu mengeluarkan 10 artefak surgawi, pertunanganmu dengan Suke akan dibatalkan. Bagaimana kalau kamu tidak menikah dia? Bagaimana dengan 10 artefak surgawi? Mendengar itu, semua orang tercengang. Orang-orang dari keluarga besar dan sekte memandang Suke dengan tak percaya. Orang tua ini terlalu santai. Untuk 10 artefak surgawi, dia akan menjual menantu perempuannya di depan umum.
tidak, dia akan membatalkan pertunangan di depan umum. Terlebih lagi, mempelai wanita adalah perawan suci dari Danau Giok. Genit? Memang genit. Batalkan pertunangan? Sebagai ganti 10 artefak surgawi? Bai Keiling juga tercengang saat ini. Di masa lalu, dia dan Kolam Giok mengharapkan hasil seperti itu. Mereka ingin menggunakan artefak surgawi mereka untuk menyingkirkan apa yang disebut kontrak pernikahan. Namun, Penatua Su tidak setuju dengan ini dan bersikeras bahwa dia setuju untuk menikahi Suke sebelum dia dapat menghidupkan kembali pohon persik. Sekarang, Penatua Su berubah pikiran dan meminta 10 artefak surgawi untuk membatalkan pertunangan. Ini sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin perawan suci Danau Giok kalah dari 10 artefak langit rendah? Jika berita ini tersebar, Danau Giok akan kehilangan muka. Penjaga Danau Giok bingung. Jika mereka tidak mengandalkan Suke untuk menghidupkan kembali pohon persik, mereka akan kehilangan kesabaran. Namun, Bai Keiling mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Su, apakah Anda yakin ingin membatalkan pertunangan dengan 10 artefak langit rendah?" "Saya yakin," Suke mengedipkan matanya dan berkata dengan tulus dan tegas. Sejak awal, dia sama sekali tidak ingin menikah dengan Bai Keiling. Dia hanya ingin mempermalukan Yi Zhong dengan surat nikah. Sekarang dia sangat membutuhkan artefak surgawi, dia harus memilih artefak surgawi. "Oke, tapi 10 artefak langit rendah bukanlah masalah kecil. Ketika kita kembali, Danau Giok akan mengumpulkannya secepat mungkin." Bai Keiling menganggukkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan reputasinya, tapi bagus untuk menyelesaikan masalah pernikahan dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke memotongnya dengan melambaikan tangannya, "Tunggu, barusan aku memikirkannya dengan hati-hati. Tidak banyak gadis sebaik dirimu di dunia ini, jadi aku tidak ingin membatalkannya, pertunangan." "Dia tidak ingin membatalkan pertunangan?" Para penonton terkejut lagi. Bukankah dia berubah terlalu cepat dan sembarangan? Bagaimana dia bisa berani mengklaim bahwa dia telah memikirkannya dengan matang? "Elder Su, ini," Bai Keiling sedikit kecewa. Dia sangat berharap bisa mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Kalau tidak, Penatua Su akan memanggil menantu perempuannya lagi dan lagi. Dia tidak terbiasa dan bahkan akan tersipu. "Jangan khawatir, setelah memikirkannya, aku benar-benar tidak tahan untuk memisahkan kalian." Suke melambaikan tangannya. Nyatanya, dia berubah pikiran begitu cepat karena Bai Keiling tidak bisa mengeluarkan 10 artefak langit rendah sekaligus. Ini adalah keputusan yang sulit bagi Suke. Karena dia tidak bisa mengeluarkan artefak surgawi dalam waktu singkat, mengapa dia memutuskan pertunangan? Tentu saja, dia akan menyimpannya untuk pemerasan. "Bah, tidak, itu adalah diskusi. Tunggu sebentar, Penatua Su, sebenarnya aku..." Bai Keiling tidak mau melewatkan kesempatan ini, jadi dia buru-buru berbicara lagi. "Menantuku tersayang, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku baru saja salah. Aku seharusnya tidak memisahkanmu karena artefak langit yang lebih rendah. Aku tahu kamu sangat menyukai Suke. Lagi pula, dia sangat luar biasa." Suke menyela Bai Keiling lagi dan berkata dengan ekspresi serius. Bai Keiling terdiam. Dia ingin menjelaskan, tapi dia tidak bisa. Di depan begitu banyak orang, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Dia takut semakin dia berkata, dia akan semakin bingung. Pada akhirnya, itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar. "Ngomong-ngomong, menantu perempuan, bukankah kamu mengatakan akan meminjamkanku artefak surgawi tingkat menengah? Mengapa kamu tidak meminjamkannya kepadaku sebentar? Juga, apakah kamu memiliki artefak surgawi inferior yang Anda tidak perlu untuk saat ini? Pinjamkan kepada saya untuk sementara waktu." Suke memandang para pembudidaya lainnya dengan senyum ramah dan tidak berbahaya. Bai Keiling tidak meragukannya. Lagi pula, dia telah menawarkan untuk meminjamkannya artefak surgawi tingkat menengah. Jadi, dia tidak akan menolaknya. Dia mengeluarkan roda emas dan segera menyerahkannya kepada Suke. Penjaga Danau Giok lainnya ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah bertukar pandang, salah satu dari mereka dengan enggan mengeluarkan piring perunggu, yang merupakan artefak langit rendah, dan menyerahkannya kepada Suke. "Elder Su, saya juga memiliki artefak surgawi rendah. Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saya dapat meminjamkannya kepada Anda?"
Ji Woo-yun juga tersenyum dan mengeluarkan lencana giok, yang merupakan artefak surgawi yang ofensif. Menurut pendapat mereka, lelaki tua ini sangat mungkin menjadi raja surgawi. Mustahil baginya untuk tidak mengembalikan artefak surgawi. Selain itu, jika dia meminjamkannya kepada Suke, dia akan berutang budi padanya. Oke, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Suke mengangguk sambil tersenyum dan mengambil artefak surgawi. Dua artefak surgawi rendah dan artefak surgawi tingkat menengah didaur ulang ke sistem, yang dapat ditukar dengan lebih dari 1,6 juta poin esensi pemurnian peralatan. Lencana Giok Ji Woo-yun, yang merupakan artefak langit rendah, bernilai 400 ribu poin esensi pemurnian peralatan. Jelas, level dan kualitasnya tidak rendah. Itu mungkin yang terbaik di antara artefak surgawi rendahan, yang sangat dekat dengan tingkat kelas bawah. Adapun roda emas yang dikeluarkan Bai Keiling, itu adalah artefak surgawi tingkat menengah, yang dapat ditukar dengan 1 juta poin esensi pemurnian peralatan. 1,6 juta poin esensi pemurnian peralatan, bersama dengan 20 artefak langit rendah lainnya yang dimiliki Suke, semuanya didaur ulang ke sistem, berhasil diubah menjadi lebih dari 5 juta poin esensi pemurnian peralatan. Tanpa ragu-ragu, Suke segera menggunakan semua 5 juta poin esensi pemurnian peralatan pada tongkat. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti tongkat ungu hitam itu. Momentum yang luar biasa menyebar dari tongkat dan menyapu seluruh area. Seluruh batang bersinar terang di depan api ilahi. Bahkan tampaknya mampu bersaing dengan api ilahi, yang membuat ekspresi semua orang berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak surgawi tingkat tinggi? Artefak surgawi tingkat menengah tiba-tiba menjadi artefak surgawi tingkat tinggi? Bagaimana dia melakukannya? Sepertinya dia tidak mengambil apapun sekarang. Banyak orang berseru tak percaya. Mereka mengira Suke meminjam artefak surgawi untuk membantu menekan situasi dan kemudian menambahkan bahan ke tongkat. Tanpa diduga, setelah menerima artefak surgawi, dia tidak mengeluarkannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya secara misterius, dan tongkat itu langsung berubah menjadi artefak surgawi tingkat tinggi. Sejak kapan metode yang menantang surga seperti itu ada di dunia ini? Mo Junchen juga tercengang saat ini. Bahkan King Refiner kelas 1 yang berpengalaman dan berpengetahuan luas seperti dia belum pernah melihat metode seperti itu. Desir. Pada saat yang sama, seluruh tongkat juga jatuh dari udara. Seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam, dan ada totem yang indah dan mulia di kedua ujungnya. Itu terlihat sangat kuat. Ketika jatuh dari udara, itu hampir berubah menjadi cahaya ungu hitam, yang langsung mengalir ke tangan Suke. Bang! Setelah Suke menangkap tongkat itu, kekuatan besar disalurkan dari telapak tangannya ke bawah. Kemudian tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan tubuhnya tenggelam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Momentum yang luar biasa, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, menyebar dari tubuhnya. Wajah semua orang membeku dan mereka tersentak. Artefak surgawi tingkat tinggi yang sangat kuat. Hal ini luar biasa. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sentuhan iri di mata mereka. Bahkan penguasa seperti Ji Woo-yun sedang menatap tongkat di tangan Suke. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Lagi pula, bahkan orang seperti dia hanya memiliki artefak surgawi tingkat menengah sebagai artefak surgawi kelahirannya. Di seluruh pagoda bayangan gelap, satu-satunya orang yang memiliki artefak surgawi tingkat tinggi adalah pemimpin sekte mereka. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan artefak surgawi tingkat tinggi. Karena bagian utama dari artefak surgawi ini adalah milik sistem, tidak perlu membuka kotak pengumpulan artefak surgawi baru. Tuan rumah, tolong beri nama artefak surgawi ini. Nada peringatan sistem terdengar di benak Suke. Nama lain? Suke tersenyum dan mengagumi tongkat di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia sangat puas dengan pekerjaan ini. Dia sedikit mengangguk dan berkata, tongkat ini akan disebut tongkat ungu emas Raja Tangguh di masa depan. Setelah mengatakan itu, Suke melirik orang-orang yang iri yang hadir, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, aduh, sebenarnya tongkat ini masih sangat biasa. Lupakan saja, aku akan mengambilnya kembali sebagai mainan untuk anakku.